Oke. Assalamualaikum. Oke, kali ini trip aku nak pergi mancing haruan je lah dengan kawan-kawan. So, pergi bertiga. Lokasi dia sekejap lagi kita tahu. Oke. Okay, Abang Jaka nak mancing hari ni. Stay tuned. Hey, assalamualaikum. Salam. Okay, hari ni kita komplot 3 orang. Okay, hari ni kita nak pergi ke Bukit Bimbing. Kita nak mancing haruan. Dengan puyu. Okay, kalau tak ada haruan kita lain puyu lah. Tak puyu, sepak ronggeng. Okay. Saya kenalkan komplot hari ni, Datuk Noah. Hey. Belakang Tan Sri Nas. Tan Sri Nas tu, UIA. UIA tu. Bukit Bimbing, Kuala Selangor. So, kita dalam perjalanan. Kita tengok apa ni, pok dia. Siapa yang koyak? Siapa yang koyak, siapa yang bangau? Kita tak pernah pergi lagi tempat ni. So, apa ni kita nak tahu macam mana tempat dia. Kalau tak ada, aku kalau dah dapat ikan lah, biar aku. Wadi, wadi 35 kan? 36. 36 lah. Stay tuned. Hari ni sebenarnya tujuan kita dekat Bukit Belimbing, Kuala Selangor. So, ni ladang kawan. Dia kata ada haruan. So, kita dah try banyak sangat kumpul-kumpul lah. So, kita tak boleh nak casting. Dan nasib baik kita bawa spare mancing puyu. So, kita layan puyu je lah hari ni. So, nak tunjuk hari ni kita pakai baju baru. Okay, jangan lah. Okay, ni ladang Napier. Rumput Napier. Napier. Okay, kita mancing puyu. Ya, hari ni kita pakai, kita tengok ada hasil tak. Okey, puyu. Marilah sini. Banyak tu. Kita tengok. Mancing puyu. Nampaknya dah kena tarik dah tu. Alamak. Makan dalam lah pula. Aduh.
What? Oi. Ya. Uyu yalah. Okey, kita sambung balik. Dapat arwan hari ni. Kita dapat arwan curut. Pakai pelampung saja. Ini arwan curut. Okey. Kecil lagi. Kejap lagi kita lepaskan. Kita nak tengok polisi saja. Curut. Dapat curut dah. Telan habis. Apalah, kita lepaskan. Okey, kita tengok dulu tempat mana best. Sini saja ada curut mah. Oh, besar. Baling sini, lempah sini. Tan Sri Nas. Tan Sri Nas sudah dapat seekor kompom. Alright. Okey. Nampak pelampung tu? Okey. Ah, dah. Yes. Au. Panas. So kita minum air dulu. Kurang makan lah. Dah tengah hari.
dia. Okey, kita saksikan yo, Tansi dapat. Yes, tunjuk sikit ikan puyuh. Mancing tak dapat ikan, baik tak mancing. Dengar tu, Tansri. Sana Datuk, dapat. Tengok Datuk. Tengok tu. Ha. Ah, tu dia. Apa cerita? Tengok Datuk. Ha. Okey, puyuh. Boleh lah. Kita nak bela-bela. Stop bela. Dapat akhirnya. Mana? Aduh, dia. Okey. Okey, nampaknya dah makan dah tu. Bagi dia bawa dulu. Kita tak boleh nak angkat awal-awal. Sebab dia tak masuk mulut lagi, kita dah tarik. Oh, tak boleh lah, selalu miss lah. Ah, tu. Nampak. Tak ada besar-besar sangat lah. Habis umpan, patut lah. Wow, dapat lagi. Yes. Ikan puyuh. Oh, tak ada besar-besar lah, kecil-kecil eh. Tiga jari. Sakit tangan ni. Okey. Aduh. Oh, tu dia. On. Hui, habis. Puan. Cih. Puan habis. Oh, 12 habis. Oh, 12. Satu kita stop rehat lah. Halus. Kita lepas balik lah, halus. Halus, kita lepas balik. Tak dapat juga. Kena buat pertandingan mancing lah kat sini. Kan? Apa kata? Pertandingan memancing. Siapa dapat puyuh? Wow, ikan yang terbesar sekali yang didapat oleh King. Okay, bye-bye. Okey, ini Abang Noah punya. So, okey. Sederhana. Sederhana saja. Sederhana saja. Ah, mari. Oh. Mari. Ya, Noah punya tadi lepas. Lepas. Ini rumah dia anak ni.
sederhana. Ini sederhana. Saya dapat besar ni, besar lengan ni. Yang saya dapat tengok sebab ini, bari belakang. Huh. Ini sikit. Yes. Wow. Wow. Lagi seekor. Aduh, tak boleh jadi. Lambai sikit, lambai sikit. Lambai sikit. Lajunya dia. Laju dia. Okey. Oh, 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 memang laju dia jalan. Aduh, 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 aduh. Oh, dia. Boleh tahan. Boleh tahan. Okey, mari kita tengok. Aduh. Yes, yes. Oh. Oh, lepas. Oh. Terlepas. Okey, alhamdulillah, seekor lagi terdapat. Mana kita nak letak ni? Bekas jauh ni. Dapat. Jauh.
Okey. Sekarang pukul 1. Panas yang amat. So kita rehat buat sebab yang ada pokok kelapa, pokok pisang. Okey, ni dia otak-otak. Alright. Ada Cik Noah kita. Baliklah Cik Noah. Aduh. Panas lah. Aduh. Hasil dia haruan berapa ekor? 4 ekor. Haruan 4 ekor. Yang lain jujur-jujur lah. Ikan puyuh. Dah tengah hari macam dia tak mau makan lah. So kita rehat lah. Lepas kita gerak. Biasanya petang ni mesti hujannya. So okay, apa-apa selepas ni kita update hasil dia.